at this. Ini adalah kita punya salad ataupun dinamakan sebagai yisang ya, kalau orang Chinese panggil yisang. Biasanya kalau kita nak menyambut Chinese New Year ni memang diorang ada untuk parti-parti, untuk makan, diorang ada menyediakan salad Chinese New Year ataupun dinamakan sebagai yisang. Jadi kalau anda nak tahu my version untuk menyiapkan I punya version yisang saya pada hari ini, yeah, versi halal halal toyibah, you boleh makan. Sebab memang yisang ni hanya salad ya, jadi you boleh makan. So tonton video ni daripada awal sampai habis sebab anda akan teruja dan anda akan suka dan anda akan cuba saya punya resipi ni. Okay, so tanpa membuang masa, kongsi facai. So let's check it out how I make my yisang. So look at this, this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Sebab hari ini saya nak masak menu yang memang popular di Malaysia. Satu menu yang bila kita sambut Gongsi Pak Choi memang ada menu ni, iaitu kita namakan salad yisang ataupun Chinese New Year salad, my version Porto Jawa. So sekarang mari kita tengok bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat yisang kita pada hari ini, okay? Kalau kita nak buat yisang ni, dia adalah salad ya. Salad yang kita makankan dengan sos dan juga crispy-crispy ataupun keripik-keripik ataupun snack ya, untuk dia ada rangup-rangup dan crispy. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah timun Jepun ya, ataupun cucumber secukupnya. Kita akan mayang halus-halus ataupun white radish ataupun lobak putih lah. And this one is kita punya carrot secukupnya ya, lobak secukupnya. Dan untuk ada rasa pedas, saya suka letakkan this one is a red capsicum and yellow capsicum ataupun lada benggala merah ataupun lada benggala kuning untuk ada coloring-coloring dan rasa pedas-pedas sikit. Maklumlah lidah-lidah Melayu campur Jawa, campur Portugis, kita ada suka pedas-pedas sikit. Dan ini adalah asian turnip ataupun sengkuang ya, secukupnya sengkuang kita. Ada sesame seed yang kita toast eh, toast fried toast, maksudnya kita sangrai kita punya bijan kita. Sedikit five spice powder ataupun serbuk 5 spice eh. And this one kita punya bijan kita ya, minyak bijan secukupnya. Dan saya punya sos, saya suka letakkan plum sos saja eh. Sos plum secukupnya dalam 3 sudu makan, around 3 tablespoon. Dan biasanya orang kalau buat yisang ni dia menggunakan apa ni, pomelo atau limau bali. Tapi oleh kerana saya tak dapat cari limau bali, dia yang ada cuma buah delima ni ataupun pomegranate eh. Pomegranate ataupun buah delima, lagi sedap menggunakan buah delima sebab dia biji-biji dan merah-merah lagi cantik eh. So saya menggunakan buah delima. Kalau you tak mau gunakan buah delima, you boleh gunakan limau bali eh. Dan untuk kita punya protein kita, kita menggunakan this one adalah salmon meat eh, ikan salmon meat. Yang ni saya letak kat dalam peti ais dah agak seminggu, jadi dia dah kecut macam ni. Jadi tak boleh kita nak slicekan tipis-tipis, jadi saya akan grillkan dia dengan sedikit garam dan juga lada hitam untuk kita buat dia versi yang masak eh, dan kita akan gaulkan sekali, okey. Adalah kita punya wantan skin ataupun kulit wantan untuk kita jadikan dia keripik-keripik untuk snack kita, okey. Selain daripada itu, saya gunakan yang very easy, yang very instant. Kita gunakan honey cornflake eh. Apa ni, cornflake yang ada rasa madu untuk rasa crunchy-crunchy, untuk rasa keripik dia. Kalau tak, you boleh buat keripik keladi pun boleh eh. You sagak-sagak dan you goringkan, ataupun you beli keripik yang dah ready made. Tapi saya menggunakan cornflake dan juga kulit wantan skin ni untuk kita jadikan dia sebagai snack kita, okey. Itu saja. So now let we cook. Mari kita siapkan kita punya yisang kita, okey. Kita siapkan pertama sekali, kita siapkan dia punya apa ni, snack dia lah. Kita ambil sikit lah kulit apa ni, wantan ni, agak-agak segini lah eh. Segini kulit wantan ni, sebab kita, saya makan seorang je kan. Jadi kita ambil sikit, potongkan dia tipis-tipis eh, agak-agak saiz yang anda suka lah eh. Agak-agak buat saiz yang besar-besar macam ni lah eh. Untuk kita jadikan dia sebagai keripik kita eh. Untuk saiz apa ni, keripik kita, our snack kita eh. Okay. Kalau you buat banyak, you kena semua tu kan. Semuakan tu you kena goreng eh. Tapi oleh kerana saya makan seorang untuk buat syuting, jadi saya goreng sikit lah eh. Cerai-ceraikan dia supaya dia tak melekat eh. Okay. Like this. Sekarang kita produce oil, kita panaskan minyak ni. Dan kita goringkan kita punya kulit wantan ni untuk menjadi keripik eh. Ya, kita goringkan ni sampai dia golden brown, sampai dia jadi keripik eh, sampai dia keras eh. Golden brown dan dia garing eh. Okay. Okay, so look at this. Nampak ni dia dah golden brown. And we take it out. Kita angkatkan dia. Okay.
Okey, nampak ni sekarang ni dia dah kita gorengkan garing, golden brown macam ni. So, boleh letakkan garam. Kalau you nak letakkan garam, ada rasa garam. Kalau tak pun tak payah. Kita pikan dulu, okey? We take aside. Kita nak siapkan kita punya ikan salmon kita. Kita potongkan potongkan dadu lah. Kita dah filetkan dia, kita potongkan dadu. Ya. Mengikut saiz yang anda suka lah. Besar-besar sikit lah, makan sendiri je kan. Besar-besar sikit lah. Ya, like this. And do it all. Buat semua sekali, okey? So, sekarang ikan salmon kita ni, kita letakkan sedikit black pepper. Ya, little bit of black pepper. Ya. And little bit of salt, sikit garam. Ya, and gaulkan dia. Kita nak grillkan pakai kita punya pan gitu, okey? Jadi, di soal kita panaskan minyak. Dan kita grillkan kita punya salmon kita. Kita grillkan dia sampai masak lah. Kita balik-terbalikkan, okey? Red capsicum and yellow capsicum saya dah mayangkan dia potong tipi-tipi kecil-kecil macam ni ya. Potongkan kecil macam ni. So sekarang kita nak sagat kita punya carrot kita, okey? Carrot ni kena basuh dulu bersih-bersih. Sekarang kita kena menggunakan yang bahagian ni untuk tipis ya dia punya sagat dia. Bias dia tu apa ni tipis dan lembut eh. So kita sagatkan dia. Like this. Okay, kita akan dapat yang macam ni yang tipis macam ni. And do it all, buat semua sekali. Dan sekarang kita nak prepare our white radish kita, kita punya lobak putih kita eh. Like this. Okay, kita buangkan kulit dulu nanti kalau tak pahit eh kulit ni. So, kita buangkan. Okay. So, kita potongkan. Macam tu. Ini saya makan seorang, jadi saya pakai satu ni cukup lah eh. So, semukan eh, kita buat sikit eh. Dan kita parutkan pakai. Ya, parutkan pakai parut yang sama eh. So, kita sagatkan semua. Like this. So dia akan tipis macam ni eh. Nampak ni eh. Okay. So kita buat semua sekali. Sekarang kita buat untuk tarnip kita eh. Kita punya sengkuang kita pun kita parut juga. Secukupnya eh. Saya buat untuk satu portion untuk seorang makan. Kalau you buat untuk kenduri. Untuk apa jamuan you kena gandakan eh. Jumlah dia kena banyak sikit. Okay. Macam ni. Kita punya sengkuang kita okay. Dan untuk timun kita sagatkan panjang-panjang macam ni eh. Untuk timun tak apa, kena panjang-panjang macam ni. Like this. Okay. Timun sini eh. Timun kena pakai sagat yang halus macam ni ya. Yang dia punya mata halus eh. Okay, dia sagatkan semua. Buah apa ni? Buah delima kita. Kita kopikkan. Ya. Yeah. Okay. Alright, like this. Tu dia buah delima kita. Ya, kita ceraikan nampak tu. Oh, buah delima. One is a pomegranate. Kita punya buah delima kita. Dan kita kupaskan kita. Dapatkan biji-biji dia. Lerai-leraikan dia. Okay. Like dia. Kita lerai-leraikan dia. Like this. Eh? Okay. And do it all. Buat semua sekali. Kita punya buah delima kita. Kita dah leraikan macam ni. Dapat satu mangkuk ni. Satu biji. Cukup eh. Nak preparing kita punya sos. Ini kita letakkan sos pelam sikit. Ya. Yeah. Okay, kita pikan sikit sampah-sampah ni ya. Akan sedikit sesame oil, minyak bijan ya. A little bit of sesame seed ya. Bijan sikit ya. Kita punya garam and sedikit gula ya. Okay, kita masukkan. A little bit of water, sedikit air, masukkan sikit. Okay, so kita gadukkan dia. Ya, aduk-adukkan dia ya. And we mixing well. So look at this, kita punya sos kita dah jadi nampak ni ya. Jangan terlampau cair dan jangan terlampau pekat sangat eh. Agak-agak sos dia manja-manja macam ni eh. Okay. So rasa dia memang dah sedap. Okay. So sekarang kita nak plating dan kita nak siapkan okay. So, sekarang dah siap kita punya isang-isang kita. Kita punya salad Chinese New Year. Ni saya dah platingkan yang kita sagat. Ni adalah kita punya sengkuang, sian tarnip. Dan kita ada yellow capsicum, ada benggala kuning, ada carrot, lobak dan ini white radish ataupun lobak putih. And then kita ada red capsicum, benggala merah yang kita potong mayang-mayang. Dan kita ada timun yang kita sagat halus dan juga buah delima ataupun pomegranate fruits. And this one adalah kita punya salmon, isi salmon yang telah kita grill. Dengan kita ada ni nampak ni,
Dia punya snack kita, ya kita punya snack kita, kita menggunakan honey cornflake. Memang rasa dia, dia manis-manis kat situ ya. Dan snack kulit wantan kita ya, yang rangup dia kasi garam sikit. Dan kita ada kita punya sos kita, kita dan kita letakkan cantik-cantik macam ni. Dan nanti untuk hiasan, you kena letakkan ampau ni ya. Nanti you kena letakkan ampau ni, you kena masukkan 5 spice powder, masukkan dalam ampau ni. Add in this packet, a small ampau packet. Another one kita letakkan dengan sesame seed, bijan yang telah kita toastkan. Nanti kalau kita nak makan, kita boleh renjir-renjirkan di atas tu, okay? So now I akan zoomkan untuk you, okay? Oh, tada! So ini dia kita punya salad yisang-yisang ataupun sepenuh salad Chinese New Year. My version Porto Jawa, nampaknya kita settingkan cantik dengan ampau yang telah kita isikan bijan dengan 5 spice powder. So I want to zoom it for you, okay? I zoomkan untuk you, okay? Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Dah siap dah, dah tahu macam mana saya menyediakan yisang saya. Very simple, tak payah masak-masak sebab benda ni memang dah ready made. Cuma saya punya ikan salmon ni, saya panggangkan dia, saya grillkan dia sebab dia dekat dalam sejuk beku. Saya beli minggu lepas, kemudian saya pergi Kuala Lumpur. And then dia dah seminggu kat situ, jadi dia punya texture dia tak boleh kita nak slice satu-satu, jadi kita kena panggangkan dia. So, cara nak makankan dia, tapi yang penting kita punya apa ni, salmon kita masih sedap lah, tak percaya? Dan saya yakin orang-orang dekat ASEAN ni, orang Melayu ke, better you panggangkan sekejap lah, jangan terlampau lama, jangan terlampau overcook lah. So, cara nak makankan dia, kita kena tuangkan semua ni, kita punya cornflake kita ni, tuangkan semua kat atas ni. And together dengan ni, saya dah kasi garam sikit eh. Mas gap. That's very simple. Like ni. Macam mana nak makan eh? Dan kita tuangkan dia punya sos ya. Ni sos dia very simple. Kena ada sweet-sweet sikit. Ya. Yeah. Dan kita tuangkan dia punya sos dia. Okay. Alright. Dan kita ada dalam ampau ni yang kita letakkan bijan dengan 5 spice powder eh. Apa ni, serbuk 5 rempah tu kan. Kalau yang bujang-bujang kongsi Pak Choy, mesti dapat ampau. Jadi saya tak tahu apa dia tulis perkataan kat dalam ni, tapi saya fikir mestilah kalau raya-raya ni dia tulis perkataan-perkataan yang baik-baik lah. So kita tuangkan sikit eh. Kita renjir-renjirkan sikit. Sikit-sikit lah dia punya apa, pas powder ni, sebab tu takut dia terlampau bau sangat eh. Dan kita letakkan kita punya bijan. Alright, bijan toast eh, kena toastkan dulu bijan ni. Saya suka bijan banyak sikit pun tak apa. Tuang kat dalam ni, gitu ya. Okay, so sekarang ni kena berdoa dalam hati. Sambil-sambil kita nak lambung-lambungkan dia tinggi-tinggi. Makin tinggi, makin banyak. Oh, makin panjang umur, makin cepat kaya lah. So kita gaulkan dia, happy Chinese New Year, minta cepat kaya. Yes, sentiasa sihat sejahtera. Kita gaul-gaulkan dia macam ni, apa lagi? Ya, kebahagiaan, kemewahan, ya, diberkati rezeki-rezeki. Kita gaul lagi tinggi-tinggi. Kita gaul dia, macam tu, dia gitu ya. Kalau tak cukup dia punya kuah dia, yuk tuang lagi eh. Tuang lagi dia punya kuah dia. Biar berasa dia punya sos dia. Dia memang agak sepas-sepas sikit macam ni. Kalau makan ni memang memang kena sepas-sepas sikit. Okay, sebab kita akan lambung-lambung tinggi-tinggi macam ni. Tinggi macam tu kan. Habis sepas-sepas macam ni. Okay. So sekarang ni kita ambil sikit kita rasa. Ni sebab saya makan seorang eh. Kalau nak buat tu, you kena ceduk. Masukkan dalam pinggan. You makan.
apa ni, makan nasi asin ni saya dapat saya buat untuk diri saya seorang untuk syuting. Sebenarnya saya saya jemput kawan saya yang Chinese tapi dia tak dapat datang. Wow. Well, my man. Sudah you are bila dia menyatu dengan sos dan kita ada apa ni? Dia punya salmon dengan crispy-crispy kan. Dia orang tau. Dia ambil kerepak kerepuk, kerepak kerepuk. Ha? And so delicious, ya. Yeah? Sedap. Wow. Ini ditambah dengan buah delima, ya. Bila tergigit, benda ni dah lama. Tergigit lagi dengan biji buah delima tu dia kerepak kerepuk kerepak kerepuk kerepuk ya. Lagi sedap kan? Biasa orang gunakan limau Bali ya. Sedap lah. Walau memang delis dah. Merupakan satu apa? Kata-kata-kata siapa yang? Saya yang berhasil bagus untuk video punya daya juga boleh. Saya rasa kalau tak sambut kongsi Pak Choi pun you boleh siapkan salad yang macam ni. Sebab ni memang sedap. Kalau anda yang perempuan-perempuan tu yang tak dapat jodoh tu kan, sambil makan ni masa lambung-lambung macam lambung-lambung tinggi, ay nak laki, nak kahwin tahun ni, nak ada laki yang gitu ya. Minta lelaki yang handsome, yang kaya, macam tu ya. Dia kena cakap ya, kalau dia tak cakap nanti tak makbul tau, dia orang tak tahu tau. Tuhan macam dia punya apa, hantu-hantu dia, dewa-dewa dia tak dengar dia nak minta apa ya. Nak sebut apa? Kalau lelaki tu, macam nak sampai Syamsul Yusuf ke, kena minta. Nak berapa? Nak poligami ke? Kalau? Kan? Saya nak berhijrah. Saya overseas nak melanjutkan pelajaran. Nak berhijrah di luar negara. Hopefully successful lah. Ya, yeah, Lisa? So, kepada anda semua, hopefully anda semua suka. Hopefully anda semua enjoy. Walaupun resepi ni amat mudah untuk disiapkan, tapi rasa dia memang sedap. Yang penting dia punya sos, biar simple tapi sedap. Yang penting juga hidangan dia punya salad dia lembut dan tak susah untuk kita nak gigit, okay? So, kepada anda semua, selamat menyambut Kongsi Pak Choi. Kongsi Pak Choi 2023. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Lisa, untuk anda semua. Bye! Wow, bersepah-sepah. Sedap.